Ini dari Sultan Sriansah ya, turun ke Rahmatullah. Sultan Rahmatullah lanjut turun ke Sultan Hidayatullah. Ke bawah Sultan Hidayatullah ini ada ini lengkap di sini nih ya. Ada lengkap ya. Cuman di sini kita ambil yang di sini. Sultan Mustanbilah ya. Sultan Banjar ke 4. Kira-kira turunnya ngambilnya kita ke bawah, enggak yang ke kanan ini, enggak ke bawah kanan ini. Kita turunnya ke sini, Inayatullah. Garisnya ada banyak ini. Nanti ada pecah-pecahannya. Ada A sama B nih, kan perebutan tahta nanti di sini. Ada perebutan tahta nih, dua kubu. Tutus Tuha dan Tutus Anum. Gitu ya. Jadi bukan satu kerajaan nih, dua kerajaan yang saling tanding menandingi di sini nanti ketahuan. Terus keenam, ya yang keenam, enam ini ada dua. Ada yang dari Sumalalana Pangeran ini. Ini sultan juga nih, dua juga ini sultan juga. Raden Kusuma ya. Cuman kita enggak ngambil apa, enggak ngambil yang di sini karena di bawahnya ini bakal turun ke Dipati, ke bawah sini sampai Ayu Tangi. Nah, cuman kita ngambilnya yang jalurnya itu di sini yang ketemunya nih Tahirullah. Nah, ini ke sini ngambilnya, bukan yang ke sini, ke 6 ya. Saidullah. Terus turun ini ketujuh, ini ada 7 atau 7B, ada 2. Ya kita ngambil yang ini, tapi jalurnya raya garis yang ini. Sultan Tahilillah ya, Tahilullah. Nah, ya di sinilah ya. Terus turun ke bawah. Nah, yang ke 8. 8 itu ada 8 A dan 8 B ya. Kayu Tangi Sultan Tamedula Pedemban Tengah ini yang A, tapi enggak ngambil. Ada yang B, Pedemban Kusuma Dilaga ini. Negara Mangkubumi dan Pengarang Purba. Oke, ini yang ke 8A ya. 8A. Nah, terus ke bawah, ini tadi sudah ya. Yang sekarang ke 9. Nah, yang ke 9 ini ada juga Hamidullah Penembahan Kuning. Ya, 9 itu ada Tajuddin 1, tapi kita ngambil sini. Saya bilang tadi ada Tutus Tuha, ada Tutus Anum. Dari zaman dulu itu sudah ada perebutan, persaingan di sini, ada dua. Ya, kita ngambil juga di sini, nggak perempuan yang kuning, sultan juga. Tapi kita ngikut yang mana? Sultan Tamedillah. Ya, Tamedillah. Karena kalau yang kuning turun ke bawah nanti ke Tamedillah, ada sultan yang namanya Aminullah. Tapi kita jalurnya nggak di sini, jalurnya di sini saya. Tamedillah 1, turun ke bawah di sini, Sunanata Alam. Nggak ngambil yang Aminullah, tapi ngambil yang Sultan Tamedillah ya, seperti itu. Jadi ada dua, dari ada dua nanti akan tahu Tutus Tuha dan Tutus Anum ya. Tutus Anum yang jalurnya Adam, Sulaiman, Tutus Anum, Tutus Tuha itu yang sebelah kiri ini, sebelah Tuha. Turun ke bawah ya, di sini ada namanya juga apa namanya Amirullah ya, Amirullah ya kan. Kita nggak ngambil yang kiri karena jalurnya nggak bukan ke kiri, tapi jalurnya dari Sultan Sunanata ini kita jalurnya ke kanan. Set Sultan Sulaiman ya, Sultan Sulaiman. Kan saya bilang ada Tutus Tuha, ada Tutus Anum. Nah, Sultan Sulaiman, Sultan Adam ini Tutus Anum sebelah kiri, ini Tutus Tuha nanti di sini sebelah kiri ya. Seperti itu, ada Pangeran Mas'ud bin Sultan Amir ke atas terus ya itu. Nah, Sultan Adam turun ke bawah di sini nanti Sultan Muda Abdul sama Pangeran Nok di sini. Ini Tutus Anum, nanti ada Tutus Tuha. Ya, Tutus Tuha ke kiri dan ke kanan. Tapi nanti ada persatuan di antara mereka itu nantinya ya. Persatuannya di mana? Persatunya pada saat Sultan Muda Abdul Rahman punya Pangeran Wirakusuma. Nah, dari darah Pangeran Antasi menurunkan namanya itu Putri Asiah, digabungkan di sini. Persilangan kawin
persilangan. Jadi pencampuran tutus-tutus.